rancangan masakan paling panas di Malaysia. Ketuk-ketuk Ramadan ini dibawakan oleh Saji, sentuhan keajaiban. Bersama dengan sis, artis ni memang menjadi kegilaan ramai peminat-peminat remaja. Khususnya kalau anda tak tahu siapa, terus bersama sis dalam channel Masakan Paling Panas sepanjang Ramadan. Ketuk-ketuk! Ketuk-ketuk! Selalunya artis ni kalau datang ke Kota Baru, dia akan check in ke hotel ni. Dia tak payah nak feeling-feeling sangat. Ya, tak payah nak action-action sangat. Nah, dia pun tak reti dengan kita. Hey, apa khabar? Ya Allah, lamanya tak jumpa. Kau nak pergi mana ni? Balik Kelantan. Balik. Kau bukan ke Kelantan ke sekarang? KL. Tiket kau pukul-pukul jangan ada, eh? Jagi. Kejap, flight kau pukul apa balik ni? Mana ni kan? 7:30 flight. Sempat ikut CP kita Tesco, Kota Baru. Tak sempat lah sih. Saya kena cepat ni, lambat ni. Asal lambat-lambat kau, lambat kau nak pergi mana? Flight kau pukul 7:30. Ha? Okey, kau ikut CP Tesco. Boleh, Okey, sayang. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Jangan ke mana-mana, terus bersama sih dan jangan masakkan paling panas. Sepanjang Ramadan, ketuk-ketuk. Ramadan. Mana Ramadan? Pula pergi, Alhamdulillah. Wow, kau saja je tau buat anak-anak gadis di KB ni terlio-lio tengok kau kan? Kan, Yos kan? Makcik pun minat dia ke? Makcik pun terlio. Oh, sih ingatkan makcik pun terlio. Taklah. Minat cerita, Alhamdulillah. Disebabkan ramai peminat-peminat Hafiz Rosdi, sebab itu si bawa dia datang ke Tesco, Kota Baru. Walaupun kejap lagi nak balik dah ni. Dah naik kapal terbang dah ni. Pakai pukul 8 je. Asal mana nak bau nak tanya makcik? Ke makcik nak ambil tempat saya? Oh, tanya lah. Ya. Okey. Makcik, makcik tanya. Asal mana? Selangor. Makcik bagi sorang, okey? Mana anak? Elok ke cantik? Dah kahwin dah? Boleh. Memang dia tak ada siapa yang boleh tundukkan dia kecuali anak makcik. Okey, Hafiz, kita dah pun sampai di Tesco Kota Baru. Okey, bila kita dah sampai ni, Hafiz tahulah kan antara sis dengan Hafiz siapa yang akan masak terus. You nak tahu Hafiz masak kan? Wow, hebatnya. Tak apa, kita ozom dulu Hafiz. Kita ozom dulu, ya? Okay. Kau pandai main ozom ke tak pandai main ozom? Pandai. Ha? Pandai. Betul, kan? Betul. Tapi kau menari tadi dahsyat dah. Kulamak. Takut sih tengok kau. Tiba-tiba macam nak bagi kau WhatsApp
penari gini lah lepas ni kan, drama tembikan di SPCS kan. Silap orang tu dandu sesuai dengan image kau. Okey, jom kita all zoom dulu, kita tengok siapa yang masak dulu antara Sis dan juga Hafiz Rosti. Awesome. Okay, kau masak dulu. Saya masak dulu. Si burung. Kau air. Air ketas. Kau air ke kertas? Tak, kertas. Ketas? Boleh. Jalan. Si masak lah. Kau masak? Saya masak dulu. Okey, mari kita cek bahan. Hafiz Rosti akan masak dulu untuk anda di rumah ketuk-ketuk Ramadan. Alhamdulillah. Okey, kau nak masak apa? Ayam. Ayam mana dekat sini ayam? Tu. Sana. Okey, nak masak ayam. Maknanya kau bukan nak masak benda-benda tu semua lah. Tak lah. Tak. Ayam sado. Okey, ayam sado menggunakan apa? Sado. Menggunakan hello, tunjuk kafe boy. Ya, hello, apa khabar? Kenal ke? Hello. Suka ke? Boleh tahan ya. Tak dia ni, ni muka ni elok ke comel? Boleh. Acok comel ke boleh kau ni? Okey, dah ya, terima kasih ya. Nak menggunakan apa? Satu ekor? Dua. Banyaknya. Satu je. Seekor? Okey. Kau tahu ke macam mana nak pilih ayam tu kalau nak tahu ayam tu elok ke tak elok ke? Oh, tahu sis. Macam mana? Dia bergerak. Kalau nak tengok tahu dia bergerak. Kalau bergerak ayam tu hidup lagi. Aduh, kau ni kenapa, Hafiz? Ayam ni boleh tak? Kan? Tolong pilih. Ni boleh ya? Ya, okey ni. Okey cukup? Okey cukup. Seko? Seko. Potong berapa? 5. Tak tahu. Halus. Halus? Lebih kau. Halus. Nah, resipi kau ke resipi dia? Dia. Ayam kat Seko, potong suka hati Hafiz, ketuk-ketuk Ramadan. Alhamdulillah. Ayam sado. Ini ayam asam kuping, cili, kunyit, serai. Ini apa? Itu. Ini sambal. Sambal daripada mana datangnya? Daripada cili. Ini ke? Kita pecah kan, dia jadi macam tu. Ini kau pecah ke kau tumbuk? Tumbuk. Okey, kau tumbuk dengan kunyit? Yes. Okey, ni? Ni daun pisang. Daun kunyit. Yeah, daun kunyit. Okey. Kau tak tahu beza ke daun pisang dan daun kunyit? Ya Allah. Ni daun kunyit. Ni susu. Hey. Santan. Sis, tolong buka sis. Buka apa? Ni. Saya tak kerti buka. Ya ke? Ha. Tak pandai? Hmm. Kau semuanya tak pandai kan Hafiz? Apa proses pertama kau ni? Ni. Ayam dulu. Betul sis. Betul. Jangan buat muka macam tu sis. Betul ni sis. Kenapa kau pakai sudu? Kau tak pakai senduk? Susu. Okey. Ayam dulu. Betul ni? Mana sih tahu? Kau pula tanya si betul ke tak? Si rasa macam lain. Tapi tak apalah. Tak apa. Mungkin ini satu kelainan daripada yes. Hafiz. Ya, why not? Alright. Terpanaskan dulu 5 minit. 5 minit? Lepas tu kita masukkan santan. Tak sampai 5 minit pun? Tak tahu lah sis. Boleh sis. Boleh. Sedap. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu? Okey, kita biar dulu. Kau tak nak letak air sikit? Tak air. Okey. Alright. Okey. Si rasa macam lain macam resipi kau ni. Lain macam kan? Mm-mm. Dia sado. Nampak? Peliklah resipi Hafiz Rosti ni, you alls. Tu dia. Okey. Tajuk album dia apa ni? Kau masak masak lemak cili padi kan? Aduh, bagi tahu lah si masak lemak cili padi. Lemak cili padi je. Tapi kita bagi dia nama dia sedap sikit. Okay. Wow, warna dah cantik dah. Elok tak? Masuk. Yang tak masuk. Okay. Dah kita biarkan dia mendidih? Yes. Okay, biar mendidih ya? Okay, boleh saya tanya soalan panas? Okay, jangan sis. Okay, ready? Engkau jangan sih. Lepas tu kau kata kau ready. Okay, ready. Kau mana satu ni? Boleh ke tak boleh sih tanya kau soalan panas ni? Boleh. Boleh ke tak boleh? Boleh. Okey, sih nak tanya. Statement Hafiz pada wartawan ya. Masuk dalam industri ni bukan kerana glamour.
Betul ke? Betul. Hmm. Abang masuk industri ni atas dasar apa? Saya masuk atas dasar suka. Minat-minat. Minat berlakon. Ya. Anda jangan ke mana-mana, terus bersama Sirian juga Hafiz Rosdi. Banyak lagi soalan panas yang Sinar ajukan kepada Hafiz. Ketuk-ketuk Ramadan Ham. Yeah. Bau dah ada dah. Bau dah okey. Cuma sis rasa kena tambah air sikit lagi. Kejap lagi kita tambahkan lagi santan. Ya. Kita kena bagi ayam dia betul-betul masak dulu. Ya. Yeah. Yang ini merupakan tips daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Yeah. Jika kita nak masak apa saja juada yang berkuah, kita kena pastikan yang kuah kita tu betul-betul mendidih. Dan juga ayam ataupun daging yang kita gunakan masak dengan sempurna. Maknanya tak ada lagi luar darah. Kalau berdarah maknanya ialah. Kenapa? Okay. Kadang-kadang kalau kita goreng ayam, ayam tu tak digoreng dengan sempurna. Bila kita kopek, ada darah lagi kan? Yes. Maknanya ayam tu masih mentah. Jadi bila mentah, dia tidak selamat untuk dimakan dan akan mengakibatkan keracunan makanan. Terima kasih Kementerian Kesihatan Malaysia. Wow. Ha-ha. Okay, itu dia daripada tips daripada Kementerian? Ya, yeah, Kementerian Kesihatan. Okay, kita masukkan santan lagi dan kita tinggalkan sikit lagi ya untuk tambahkan kepekatan di hujung. Eh, si pula sibuk ni dah sibuk kan? Ya, yeah, saya punya. Nak masuk tak ni? Ah, tu kena masuk. Yang berapa? Satu je. Satu je. Yes. Nak masuk tak ni? Tu kena potong dulu tu. Ni dah potong lah saya. Oh, yes. Boleh. Okey, Hafiz. Umur Hafiz berapa? 22. Tu orang dah kenal lama dah. Dah kenal lama? Berapa lama kenal? 5 tahun. 5 tahun? Yeah. Ketika college ke, sekolah rendah ke, sekolah menengah? Sekolah menengah. Wow. Waktu tu tak sadar lagi lah. Jadi dia punya penerimaan macam mana bila dia tahu yang Hafiz sekarang ni dah lebih aktif ni dalam kerja lakonan. Lepas tu tiba-tiba meletup-letup pula dia macam mana? Adakah dia cemburu ataupun dia merelakan atau dia redha? Dia cemburu tu bagi saya biasa lah. Dia dah biasa kau dikerumuni? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ada tak macam suara-suara sumbang daripada mana-mana pihak? Daripada keluarga dia ke tiba-tiba tengok kau begitu intim dengan Ukasha Sandros? Okey dah, jom kita masak, kita masak. Sambung. Okey, letak garam? Ya, garam. Tangan kau bersih ke kau guna tangan kau? Tak apa, puasa. Oh. Okey, dah. Apa tu? Itu kau letak gula lah, Nok. Gula bagi manis. Orang Kelantan. Kelantan yang manis, ha? Manis orang semua, manis-manis boleh. Jangan ke mana-mana, terus bersama Sidan juga Hafiz. Rosdi, masih lagi di Tesco, Kota Baru, Ketuk-ketuk Ramadan. Okey, terima kasih sebab support saya. Ini masakan khas untuk korang semua. And sangat sedap. Tapi nanti bulan puasa nanti kita buka ramai-ramai sama-sama. Okay. Bulan puasa ni lah bulan puasa? Yelah bulan puasa ni. Ya, jadi kita nak ramai. Buka puasa dengan peminat? Yes. Okey lah. Okay. Okay. Satu, dua, tiga. Hafiz Rosdi, ya, pelakon yang menjadi kegilaan dari gadis di Kota Baru ni. Kami masih lagi berada di Tesco Kota Baru. Ya, kalau tadi Hafiz dah tunjukkan resepi, apa nama resepi kau tadi? Ayam sado. Ayam sado yang ada tajuknya, okey? Ha, kalau tak ada resepi macam itu tak ayahlah, Hafiz. Saya akan tunjukkan resepi cucur udang yang menjadi kegemaran si dan juga anak-anak ketika berbuka puasa. Mudah saja, ringkas saja, yang pasti anda harus menggunakan udang yang segar. Macam mana kau nak tahu udang ni segar, Hafiz? Dia gerak. Dia gerak lagi. Engkau ingat ni macam ayam kau? Ha? Selagi kepala dia melekat, maknanya dia segar. Kita tutup Ramadan lah. Okey, ni dia bahan-bahan yang diperlukan untuk cucur udang. Cucur udang, cicah kuah kacang. Sedapnya kan? Dan jarang sekali juadah ni kita dapat jumpa di Kota Baru, betul? Jadi disebabkan juadah ni jarang-jarang sekali ya kita dapat lihat di Kota Baru. Selain itu, saya nak kongsi resipi. Cara dia mudah saja, sangat-sangat senang. Okey, menggunakan 250 gram tepung kek. Okey, kepada anda yang rasa macam apa sih ni maksud si tepung kek ni? Tepung yang digunakan yang di dalam kotak tu yang memang dihasilkan untuk kita buat kek. Okey, 2 sudu tepung beras, menggunakan bawang besar, carrot, menggunakan sedikit daun kucai, sedikit udang kering yang kita rendam dan kita tunggu halus, cili. Lebih kurang dalam 10 biji, 5 biji merah, 5 biji hijau yang kita tumbuk kasar begini, lebih kurang 2 ataupun 3 ulas bawang putih, sedikit serbuk ikan bilis, udang, air, garam secukup rasa. Senang kan? Tak perlu gunakan telur, ya. Tak perlu telur. Masukkan semua ke dalam. Okey. Dan kita akan pancur dulu dengan air.
Bismillah malam ni. Si ada dengar-dengar juga katanya Hafiz dah serik dah tak nak kerja dengan JS Picture betul ke? Tak ada. Okey je. Tak ada. Ya ke? Ha. Si dengar kata kau serik kan? Kau takut dengan si, takut kena marah. Kan? Betul ke? Tak betul? Tak. Ha? Suka. Ya, kau suka kena marah lah maksudnya. Sekarang ni Hafiz bila melihat atau menonton lakonan Hafiz je kerja TV, Hafiz rasa macam mana? Lakonan tu dah meningkat, dah ada kematangan dalam lakonan ataupun macam sama je? Alhamdulillah ada sikit lah. Ada sikit peningkatan. Okey, kita masukkan garam. Masa ni kita masukkan garam ya. Jangan masukkan banyak sangat sebab saya nak masukkan udang kering. Macam sedap sini. Memang sedap, bukan macam dia memang. Okey. Masukkan bawang putih, kita masukkan cili ya. Sebab kuah kacang kan selalunya manis. Ya, jadi sis balancekan dengan pedasan ni lah. So, kita masukkan sedikit serbuk ikan bilis, kacang lagi. Dan kita masukkan semula bahan-bahan ni. Dalam bawang. Yes. Kalau sis suka bawang banyak, so masukkan carrot untuk tambahkan warna. Okey, dan sis masukkan kucai. Okey, dan kita kacau lagi. Dan kita kena pastikan yang adunan kita tidak terlalu pekat dan tidak terlalu cair. Kalau dia terlalu cair, maknanya dia akan meleleh tak cantik kan? Sebab kita nak bentukkan dia ya, mengikut bentuk senduk yang kita akan gunakan ketika kita menggoreng. Anda jangan ke mana-mana. Terus bersama sis dan juga Hafiz Rosli kan? Masih lagi berada di Test Loka Terbangku Ketuk-ketuk Ramadan. Alhamdulillah. Tidak sekadar ramadhan, minyak saji tanpa kolesterol yang akan memberi sentuhan keajaiban pada cucuk udang sis. Tuang lagi Hafiz, sebab apa? Tuang saja. Lagi. Okey Hafiz, sementara kita tunggu kuali kita panas, mari kita tanya lagi soalan panas. Okey, sedia. Betul eh? 1, 2, 3. Dah. Andai katalah perhubungan kau tu tak kesampaian. Tidak kesampaian. Okey, sambung. Kau rasa siapa yang harus dipersalahkan? Tak ada siapa. Kenapa? Mungkin tiada jodoh. Tiada jodoh? Ya. Yeah. Dan kau rasa antara kau dengan dia jodoh tu kuat ke? Semua berserah pada Ilahi. Andai katalah cemburu dia tu bertambah dan membuatkan kau rasa tak selesa berada di lokasi. Macam mana kau nak tackle masalah tu? Saya akan cuba sehabis baik untuk memahamkan dia. Memahamkan dia. Ya, memahamkan dia. Saya tak pernah dengar perkataan memaham. Memahamkan dia. Saya akan cerita kat dia detail-detail. Saya buat apa, saya ni, saya dengan siapa. Oh, kau memang kena report lah. Tak adalah report everyday tapi ada certain time. Wow, certain time kau. Memang kena report lah. Tak adalah. Setiap kali bila nak keluar pergi syuting tu, kau kena hantar report lah. Okey sayang, I nak pergi syuting ni. You berlakon dengan siapa? Okey, kau nak contoh. Okay. Hello? Ya, sayang. Sayang, I syuting dengan Ukasha tu ni. Ukasha? Siapa Ukasha tu? Lakonlah sayang, tak pernah tengok Instagram ke? You, pastikan you tak pegang-pegang dia ya? Memang saya tak pegang. Ya ke you tak pegang? Ya. Yeah. You pastikan yang you jangan main-main mata dengan dia ya? Tengok sikit-sikit je. Okey Hafiz, kita kena biarkan minyak kita betul-betul panas. Dan senduk yang kita nak gunakan tu kita rendamkan dalam minyak yang panas. Supaya kita punya adunan ni tak melekat. Ya, okey. Sementara saya nak tunggu minyak sini betul-betul panas, kita ada barangan saji yang kita berikan kepada anda secara percuma. Tapi Hafiz akan tanyakan soalan. Jika anda nak jawab, angkat tangan. Okey, boleh? Okey. Soalan Hafiz Roldi. Kau cuba cakap kuat sikit. Okey. Kau tak dengar suara kau. Apakah menu saya tadi? Apa nama masakan Hafiz tadi? Ayam sado. Ayam sado apa? Dia ada ayam sado, hujung dah ada sikit. Ayam sado dan hado. Hado. Barangan saji khas untuk anda. Ya? Alright. Okey, kita masukkan ke dalam. Terbunyi kan? Dan kita masukkan udang. Masukkan udang ke dalam. Zas. So kita masukkan ke dalam bismillahirrahmanirrahim. Okey, anda di rumah jangan ke mana-mana. Okey, kita akan keluarkan cucuk kita ni daripada senduk kita. Tak keras. Nah, tu dia. Dah zas. Ya. Ketuk-ketuk Ramadan. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia menonton Ketuk-ketuk Ramadan bersama Siti dan juga Hafiz Rosli. Kami masih lagi berada di Tesco Kota Baru Ketuk-ketuk Ramadan. Alhamdulillah. Okey, inilah dia cucuk udang yang Siti tunjukkan tadi ya. Senang saja.
anda nak buat. Yang penting anda kena tambahkan sedikit tepung beras. Tujuannya untuk merapatkan silaturahim. Merapatkan dia punya ni. Bagi dia penuh. Rangup pandainya. Ya, menambah kerangupan pada cucur udang kita, nampak tak tepi ni rangup sebab adanya tepung beras dan kita tak perlu menggunakan telur. Ya, dia memang lembut sebab si menggunakan tepung kek. Okay, senang saja ya. Yang pasti resipi ni khas untuk anda di rumah. Tutup ketua Ramadan. Alhamdulillah. Dan juga Hafiz Rozi. Dan untuk itu, sebelum Hafiz pulang ke Kuala Lumpur, sis ada cendera hati yang sis nak berikan kepada Hafiz. Tanda kasih sayang, sis. Oh, ya. Terima kasih. Sangat menjaga kesihatan? Ya. Ya, kita ada produk kesihatan juga. Tajaan Dinas. Hebat, wow. Dinas. Hebat Dinas. Hebat Dinas. Jadi kalau rasa macam kau, rasa macam diri kau tu dah cukup cantik, kau panggillah dekat sayang. Dan bukan itu saja, sayang kau kuat semayang tak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Si ada telekong Siti Khadijah hati sayang kau. Ya Allah. Ya Allah. Ini hadiah untuk sayang lah. Telekong ya. Siti Khadijah. Ada lagi. Sayang kau rajin masuk dapur tak? Oh, rajin. Rajin. Kita ada produk rajin. Ya khas untuk sayang kau. Ya, supaya sayang rajin masuk dapur sayang ya. Jangan malas ya. Bila di rumah tangga ni kena rajin-rajin masuk dapur. Oh, betul. Ya, dan bukan itu saja. Kita ada set penjagaan kebersihan diri daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih. Kita ada duit raya. Duit raya sumbangan Tesco khas untuk Hafiz Rozi, yang wakil daripada Tesco Kota Baru. Duit raya. Terima kasih. Ini hati saya daripada Malaysia. Sangat popular. You tengok Tesco KP betul, hari ini penuh. Penuh. Okay. Alhamdulillah. Okay. Thank you Mr. Tinesh. Okey, kata-kata terakhir Hafiz kepada peminat-peminat yang ada di luar sana yang menyokong kerjaya Hafiz sehingga Hafiz meletup-letup sekarang ni. Ya. Alhamdulillah. Kata-kata. Oh, terima kasih kepada semua yang menyokong saya. Lepas ni saya akan keluar drama banyak lagi. Doakan saya kekal dalam industri. Siapa agaknya artis yang akan bersama dengan sis? Pastinya panas, pastinya hebat. Sebab kalau tak panas, sis akan terjah untuk ketuk-ketuk Ramadan. Betul tak, Yof? Ketuk-ketuk. 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 Alhamdulillah, kita jumpa esok. Ketuk-ketuk.